Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buat part yang ni pula. 1, 2. Sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Apa tu? 5, 6, 7. 7 part ni. Saya try buat. Kita try buat dalam masa yang ada ni. Okay, jadi first kali buka SolidWorks, kita tekan part. Okay, kita tengok lukisan. Okay, part nombor tu adalah yang ni. Okay, ni saya buat ke screen saya yang satu lagi supaya rujukan. Jadi saya akan buat part nombor 121 ni. Jadi kalau kita tengok dia punya lukisan dia, dia adalah macam ini, 4x33. Lepas tu yang situ 35. Okay. Jadi saya buat flat plane saya. Saya sketch, saya buat satu line dulu. Yang ni adalah construction line, buat part line. Kita buat bentuk macam ni sebab nanti dia akan revolve dari sini. Jadi kita bagi smart dimension sini sampai sini adalah 3x3. Lepas tu sini 35. Lepas tu yang ni sampai sini 3. Sini sampai sini pun 3. Dan yang tengah ni 38. Okey. Lepas tu sini sampai sini 23. Dan ini saya boleh select dua ni dan kita koordinatkan dia. Dah semua jadi tu. Exit. Kita pun bevolve. Okay. Jadi daripada atas, jika perhatikan ni saya sketch kontrol 8. Okay, dia ada 6 tu pada 40. Jadi saya buat circle dulu, ada buat satu dimension dia 40. Jadi jadikan dia ni sebagai construction geometry dan saya letak satu tu pada atas ni. Dan yang ni saya ambil, saya akan guna circular pattern. Dia nak ada 8. Jadi dia akan follow tu, apa kan, tekan ok je. Tu tak berbiru sebab dia dah follow tu. Dan yang ni saya boleh delete. Kat sini tak perlu. Kat sini lubang dia adalah saya buat satu point je. Sini. Ni dengan ni adalah, sini dengan ni adalah horizontal. Dan smart dimension dia sini sampai sini 18.5. okay, jadi kita ada macam ni. Okey, 18.5. okey, jadi apa yang saya nak buat ialah sekarang saya exit sketch. Ok,
kita akan buat ni ada berapa M3, 7 M3 whole wizard ni M3 0.5 up to next je. Jadi position dia select ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Okey. 7 M3 di sini dan situ tak ya. Okey, satu lagi ke bawah ni pun kita buat terus ya. Sini Z kat sini kat bawah tu 5.3. Jadi yang ni kita gunakan ni dan dia 3.0 position tekan ni dan control 8 kita buat sama 1 2 3 4 5 6 7. Tekan enter. Okey, kita buat lubang bawah tu. Dan kat sini sebenarnya dia bukan lubang. Dia kita kena tebuk dia. Dia buat tengok je. Okey, sini dia bukan lubang. Saya tekan sini. Tekan sketch. Control 8. Jadi daripada sini saya buat satu circle dulu. Smart dimension 3. Lepas tu saya buat ini tak kisah buat tu. Dan trim trim sini, trim sini. Dia jadi betul ni. Ni tak kisah panjang mana. Kau nak bagi panjang pun tak apa. Bagi 5 pun tak apa. Sebab just nak bagi nampak hitam cantik. Dan kita extrude cut 4. Okay. Belah sana pun sama. Jadi ni, extrude cut ni saya malas nak lukis balik. Select. Dan apa yang saya boleh buat ialah kita mirrorkan dia. Mirrorkan dia. Oh, saya terlupa. Jadi kita kena buat satu plane dulu. Plane belah atas dan belah bawah. Dan dapat plane. Dan yang ni kita find mirror. Pilih ni. Tekan OK. Dan plane ni kita boleh tutup, yang ni pun boleh tutup. Ok, dia dah jadi macam ni. Ok, part nombor satu ni dah siap. Ini 15.5 4. Sekejap tengok lukisan sekejap. Okey. Okey, ni dah siap. Part nombor 1. Jadi saya bagi menyebar alloy ya. Jadi jadi saya save sebagai kita gunakan di design SolidWorks. Senior beam ni 1 02 02.1. Okay, saya save kan ni.
102 dan 1. Jadi ni siap yang pertama. Next. 1022 ni. 1022. Okey. Kita buat 1022. Sketch. Okey, 1022 ni dia 33 dan 30. Okey, kita buat gunakan top plane sketch. Buat dua bulatan. 1 2 yang luar 33, yang dalam 30. Nanti jadi extrude, dia extrude sebanyak 36 campur 44. 44. Jadi blind saya tukar mid plane. Okey. Lepas tu dekat sini saya select sketch, control 8. Just buat satu. Okey, sini eloknya kita buat macam ni je lah. Corner rectangle, buat satu line. Yang ni jadikan dia construction geometry. Line ni, line ni, construction geometry ni adalah symmetric. Lepas tu smart dimension, tiga. Ni adalah tiga. Lepas tu yang ni tak kisah apa-apa. Kalau nak tu pun boleh tekan ni, tekan line ni, jadikan dia tangent. Dan ni saya nak sentuh sini pun tak consider. Jadi exit extrude cut 4 mm. Lepas tu benda ni kita boleh mirror dengan top plate di bawah. Ok, jadi part nombor 2 dah siap. Yang ni saya jadikan dia material adalah copper lah, tak kisah apa-apa, save. 1022. Ok, 2. Part nombor 3 pula. Ok, 3 ni macam complex sikit, dia banyak benda nak buat. Jadi search part nombor 3. Ok, part nombor 3 dia punya asas 17.5 28.5. ok, saya buat satu top plane sketch, circle. Lepas tu satu corner rectangle, satu line. Yang ni kita jadikan dia center line. Jadi sini dengan sini dengan center line ni adalah simetri. Ok, lepas tu smart dimension dia sini 18. Ni kalau dia tak jumpa, kita letak lah tadi, tak apa. Yang tak apa, kita nak terimbun. Okey, jadi smart dimension yang ni adalah 17.5 kali 2 35. Lepas tu smart dimension tempat titik ni sampai sini sama dengan 28 tambah 5 33. Okey, jadi kita boleh trim yang mana kita tak nak. Nak, tak nak, tak nak, tak nak dan tak nak. Okey. Jadi sini exit. Lepas tu kita akan extrude sebanyak 38 campur 3 campur 3 44. 44. Tapi gunakan mid plane. Saya gunakan mid plane nanti senang, kalau nak mirror apa-apa dia boleh situ. Lepas tu select sketch, control 8, buat satu circle.
daripada cicit ni 23, jadi sebab dimension 46. Jadi exit extrude cut 3mm. Lepas tu kita boleh yang ni kita mirrorkan dengan dia, mirror pilih top plane. Ok, lepas tu yang ada dekat sini ialah sekejap eh, kita tengok belah atas ni 17.5, maknanya kat sini ada satu lubang. Ok, select ni, sketch, control 8, buat satu lubang. Ni selari dengan ni horizon. Lepas tu dimension dia 3, jarak dia 18.5. Dan saya buat satu sini, ni dengan ni adalah tangent, dan saya trimkan dia. Mungkin ni trim ni, jadi exit extrude cut 9 tolak 3, 6. 6 tambah 5.5, 6 tambah 5.5 tambah 3, 6 tambah 5.5 11.5 tambah 1.5 13. Kita 13. Jadi yang ni pun kita mirror, mirror dengan top plate. Dia jadi macam ni. Next, saya nak tebuk lubang kat atas ni dulu. Tebuk lubang kat ni, sketch, control 8. Dia ada satu lubang atas ni, saiz dia 8. Dimension ni adalah 8. Lepas tu jadikan yang ni adalah horizontal, dan jarak dia 5. Dimension daripada sini ke sini adalah 5. Jadi yang ni exit extrude cut through all. Lepas tu sini dia ada satu lagi dia punya tu control 8, buat satu bulatan, satu lagi bulatan. Yang dalam dia adalah 6, dimension 6, ni 8. Exit yang ni saya nak extrude, tapi kat sini kita tak payah merge. Extrude sebanyak 44, 19.38, ok, 44. Ok, oh sorry, yang ni saya tersilap. Exit ke atas, edit sketch, edit feature ke sini. Jadi ni part yang lainlah. Okey. Part ni kita boleh select so, in photo preview. Okay, ni nanti lah kita buat. Jadi next,
Okey. Daripada belakang ni dia ada 1 2 3 4 5. Okey, saya select sini. Sketch, Ctrl 8. Dia ada 5 lubang. Jadi saya buat point dulu situ. 1 2 3 4 5 dan 2 lubang ke kiri ni. Jadi macam biasa kalau ada macam ni, saya suka buat line macam ni dan line melintang ni dengan ni, kita jadikan construction line. Lepas tu kita select semua ni, select semua ni vertical dulu, select semua ni horizontal, dan ini dengan ni, dengan ni adalah simetri. Ni dengan ni, dengan ni adalah simetri. Ni, ni, ni simetri. Jadi baru kita bagi smart dimension. Smart dimension dia, kalau kita perhatikan daripada tengah ni ke sini adalah 7.5, dan sini ke sini adalah 5.5. 5.5 dan kiri kanan adalah 4.5. Jadi ini 9. Okey. Jadi bila dah edit, kita akan tepuk. Okey, first yang ni 4 sedalam 5. Okey. Saya feature hole wizard, tebuk lubang 4, dalam dia blind kita buat 5 mm. Jadi tempat dia ke mana? Position sini yang paling atas ni dengan yang paling bawah ni, enter. Jadi dia akan tepuk lepas si enter. Okay, next. Dua lubang ni adalah 5.3 sampai 15. 5.3 sampai 15. Okay. Extrude cut. Dia bukan hole wizard. Ni 5.3 sedalam 15. Tempat dia kat mana? Sini. Sini. Sini dan sini ke. Okey. Dan 15. Dia akan tepuk sampai depan tu. Okey. Tu dah okey. Next, tengah-tengah ni ada 5.3. Dia tepuk up to next je. Hole wizard sini, blind tukar up to next tempat dia sini, dan okey sini, okey cepat sampai situ. Okey, fase 3 dah. Lepas tu dua dari tepi ni, dia ada dua lagi lubang. Dari tepi sini, select sketch Ctrl 8. Dia ada dua lubang. Saya buat 1 2. Okey. Jarak daripada atas adalah sini sampai sini 6. Sini sampai sini pun 6. Yang ni vertikal, dan jarak dari luar adalah 4.5. Sini sampai sini 4.5. Okey. Jadi kat sini dia akan tepuk dua lubang. Hmm.
4.5, kedalaman dia M3, kedalaman dia 4.5. Okay. Edit sketch. M3 dalam dia adalah 4.5. Jadi position sini, sini, sini. Enter. Dan belah sini pula kita mirakan dia. Sorry, begini ni pattern. Mirror. Okay. Mirror surface adalah front plane. Okay. Features to mirror adalah M3 ni. Okay. So ni dah siap untuk part nombor ni. Memang agak lama sikit. Jadi kalau nak cantik sikit, kita boleh chamfer 0.5 2. Jadi saya boleh pilih ni sini ataupun tekan ni dan tekan ni. Ok, dan chamfer satu lagi atas ni pun, atas ni pun boleh chamferkan je. Ok, jadi ini dah siap. Jadi kita nak bagi cantik sikit, kita tukar material dia. Saya tukar plain carbon steel. Tapi satu benda saya nak buat dengan letters ni, saya select ni, select ni, select yang dalam, select dalam, select dalam, select dalam, select dalam. Yang ni kita tukar jadi appearance. Saya pilih dia metal tapi brass ke? Brass. Jadi dia 2 meter dia berbeza. Ke sini. Ini saya savekan dia. 1, 2, 3 ke? 1, 2 dan 3. Okay. Jadi kita buat nombor 4 pula. Nombor 4. 1, 2, 4 senang je. Ni 4, ok. Saya pilih right plane je. Tekan front plane. Sketch. Dia buat satu bulatan. Dimension dia adalah 3. Dan exit, extrude, blind dekat pada plane 2. Yang ni adalah plug. Plug ni saya pergi kena rubber je lah. Tak kisah apa-apa, saya panggil rubber tu. Save. 1, 2, 4. 1 dot 4. Lepas tu 125 file new. Okey, kita buat 125 ni saya gunakan right plane sketch. Kat sini saya nak buat macam ni je. Dia bentuk macam L ni. Dimension sini 7. 34 tambah 5 39 kan lah. Sini 39. Lepas tu 4.5 tambah 5.
9.5. 9.5. 9.5. Dan yang ni 5, 10. Okey. 10. Lepas tu bagi ni, mula-mula kita buat 7. Sini 7. Lepas tu 5. Ni tak boleh. Tak boleh, tak apa, nanti kita boleh buat tak. Sini 4.5. Lepas tu lah, ada satu bulatan. Sini saiz dia 3.5. Lepas tu sini R2. Lepas tu ada dua bulatan kat sini. Kita buat je terus. 1, 2. Bulatan ni adalah sama, dan dia adalah vertikal, dan dia ni dengan ni dengan ni pun adalah vertikal, dan smart dimension dia 3, 6. Daripada bawah ni 3, sini 6, dan dia adalah 5, 3. Okay. Jadi exit, saya extrude dulu 3 je, extrude dulu. Ni guna midframe tak apa. Okay. Dan kita buat satu keychamber, dia pilih 5 dekat sini. Okay. Bila pilih di sini 5, jadi saya select ni sketch, Ctrl 8. Saya nak buat satu circle, oops, sorry, dan satu key saya convert identity je yang ni. Dan yang besar tu ni adalah 8. Ok, exit, kita extrude 9. Ok, jadi ni saya nak buat cantik sikit, pilih je 1. Sangat 0.5. 0.5. Kat sini pun kita bagikan dia 0.5. Ok, lepas tu chamfer 0.2. Sekali lain ni dan scaling. Okey. Cepat. Yang ni, okey, siap part ni. Yang ni kita bagi material dia alloy lah. Dan saya save 125. Okey. 126 kita boleh gunakan ini. Jadi kat sini saya tekan save dulu, lepas tu save as 126. Dan apa yang saya nak buat ialah pattern mirror, kita bodies to mirror, pilih body ni. Mirror face, saya pilih yang ni. Ok. Yep. Merge solid tak payah merge. Ok. Jadi dia asing-asing. Dan kita pergi ke insert rasanya. Features. Delete kit body. Jadi body to delete adalah yang ni. Ok. Jadi dia jadi macam ni. Sekejap je, siap part 6. Dan part 7.
Okey, part 7 ni sketch file. Okey. Okey. Jadi saya pilih daripada front plane sketch. Kita gunakan center rectangle. Ini tak ada specific data. Jadi dimension dia kat sini adalah 9 dan panjang ni dia tak ada sebab 6, 12, cepat 3, 18. Ok, lepas tu ada 3 bulatan, 1, 2, 3. Kesemua bulatan ni adalah horizontal. Buat satu line. Yang ni jadikan dia horizontal. Dan kita simetrikan ni. Select ni. Select ni. Bulatan dengan ni. Simetrikan dia. Ini simetri. Dan bulatan ni adalah sama. Lagi dimension dia, yang ni 3, yang ni 3, yang ni 4. Dan smart dimension sini sampai sini adalah 6. Okay. Dia jadi macam ni. Lepas tu exit je. Lepas tu extrude sebanyak 3. Extrude 3 je. Lepas tu saya bagi fillet 2 sini dengan sini, sini dengan sini, pilih 2. Ok, dan belah atas ni ada 6. Select ni, sketch, control 8, convert entities tu. Yang ni kita convertkan, dan ni control 8, buat satu lagi circle, saiz dia adalah 6. See, dan extrude sebanyak 9. Ok, jadi dah siap. Kita bagi fillet saiz 1, besar sangat, 0.5. Cuma 2 je. Ok, sebab dia benda kecil. Lepas tu chamfer pun 0.2 ke sekeliling ni. Ni chamfer. Ok, yang ni siap. Kita bagi dia copper. Save tu 1, 2, 7. Okay, bila dah siap, saya nak gabungkan sebagai assembly drawing. Okay. Okay, kita masuk satu-satu dulu. Okay. Dan assembly, insert component, 1, 2, 2. Kita mate kan ni dengan ni. Surface ni dengan surface ni, dan surface ni dia akan masuk macam ni. Okay, insert component 1, 2, 3. Itu 1, 2, 4.
sebelum ni 1, 2, 3 tak payah masukkan lagi. Kemudian 1, 2, 4, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 2, 4, 2, 6, 2, 7 dan set komponen browse 125. Okey. Oh sorry. Satu dua lima. Okey. Jadi kita akan susun benda ni. Kita akan susun seperti gambar raja ni. Okey. Jadi yang ni make sini, letak sini. Okey. Lepas tu yang ni mesti sama dengan ni. Okey. Dan surface ni dia akan masuk kat sini. Okey. Jadi macam ni. Dan okay dulu. Okey. Ni macam ni. Saya boleh hidekan dia. Okey, next. Matekan dia. Surface ni dengan sini. Okey. Lepas tu sini dengan sini. Matekan. Lepas tu sini dengan sebenar. Jadi dia tak dapat gerak. Ni pun sama. Sini dengan sini. Mek. Boleh gerak lagi. Sini dengan sini. Mek. Dan surface ni dengan surface ni. Okay. Lepas tu yang ni pula. Oh, saya terlupa buat satu. Kat sini ada M3, kedalaman 5 ada 2. Jadi saya save dulu sekejap. Assembly, save file. Yang ni 102. 102. Okay. Jadi apa yang saya boleh buat sekarang ialah kita kena buka ini. Okey, jap saya ni open ni. Okey, saya terlupa. Kena ni show balik. Call wizard. Tekan ni M3, kedalaman dia 5, position ni sini. Sini. Okey. Dah. Save dulu sekali. Jadi yang ni pun boleh delete, save lagi. Dan kita buka file balik window 102 mana? Saya punya tu. Okey, sebelum saya buka balik. Jadi dia akan buka, dia ada lubang tu. Jadi saya matekan lubang ni dengan lubang ni. Okey. Lepas tu lubang ni dengan lubang ni. Oops. Sini, sini 6. Sekejap. Oh, 6, 6. Sorry. Lubang ni ada sedikit kesalahan tadi. 1, 2, 3 ni.
Sketch yang ni, jenis sketch ni yang tu ke, ni 12. Okay, kalau ada tersalah dalam toket, toket lah, solid word, kita boleh betulkan macam ni. Jadi bila dah tu, saya boleh mate kan ni dengan ni sketch. Lepas tu tapak ni dengan sini. Okey. Jadi dia dapat macam ni. Jadi kita ketatkan dia dengan skru-skrunya. Macam tersilap kat sini. 38 33 juga 44. Ni 38. Sekejap. Ni kalau ada kesilapan, kita boleh tengok lagi apa yang saya silap. Ok, contoh buat suruh ni. Okay, kita tengok yang part nombor 1. Oh, ini bukan 35, ini 38. Edit sketch. Okay, save. Sepatutnya dia dah jadi. Okay, dah perfect. Okey, jadi kita okey, satu lagi komponen ni mate ni dengan ni dan ni dengan feature. Okay. Edit feature, tukar ni dan sini dan okay. Jadi kalau nak buat satu lagi pun boleh, insert component part nombor 4 ni, letak mate kan sini dengan sini, tulis ni tulis ni dengan sini. Ok, dia dah tutup. Ok, jadi kalau dah siap, kita masukkan skru-skrunya kat sini. Kat sini kita tak boleh skru sebab dia masukkan tu. Jadi kita tengok skru apa yang dia gunakan. Ok, hexagon nak skru tu. Jadi saya gunakan tool, toolbox, and now saya gunakan GIS work hexagon head socket. M3 panjang dia 3 open sini. Lepas tu kat sini pun
M3 juga. Dalam dia dulu M3. Okey, kejap. Kita tengok sekejap. Nah, dia pasal ni tapi sama je saya. Insertkan yang ni, drag sini M3. Okey. Yang 8. Okey. Okey, siap. Part nombor 2. 102 dan saya savekan dia. Okey. Kita sambung untuk part nombor 3 selepas ni dan kita akan gabungkan nanti. Okey, sekian. Semoga bermanfaat. Nanti saya akan tunjukkan part nombor 3 dan seterusnya. Jadi jangan lupa share, subscribe dan like channel YouTube Muhammad Zulfan Samsudin agar anda akan dapat belajar sesuatu. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.